saya masih awal kuliah, saya juga sangat tertarik dengan wacana-wacana itu ya. Tapi ketertarikan pada wacana itu menurut saya sangat menarik, bahwa kemudian itu akan hangat-hangat ayam atau kemudian akan berlanjut itu jadi perkara berikutnya. Dengan bagaimanapun teman-teman muda merayakan ketertarikannya, saya pikir itu selalu menjadi konteks positif. Saya mendapati respon-respon dari teman-teman muda itu beragam. Tentu saja ada yang penasaran, banyak ya, ternyata banyak anak muda yang kemudian saya pikir mungkin ini nggak tahu kata yang tepat, tapi kemudian ahistoris dengan momen itu atau dengan era itu. Ada juga yang justru kemudian memberanikan diri untuk bercerita bahwasanya mereka, beberapa di antara mereka juga bagian dari keluarga penyintas yang selama ini mereka juga rahasiakan gitu ya, atau mereka tidak nyaman bicarakan dengan orang lain. Saya mendapati di kalangan anak muda itu ternyata membutuhkan itu. Saya pada dasarnya masih nggak tahu tentang kelompok kiri ini, kasus pelanggaran HAM berat 65. Saya pasti tuh memang bener-bener buta banget gitu terkait ini kan. Ya awalnya karena nggak tahu, terus penasaran aja. Karena pas itu kan cuma dibilang ada kelompok korban HAM berat 1965 yang mereka itu tidak salah sebenarnya, tapi mereka adalah korban apa ya, bisa dibilang perbuatan dari negara gitu. Jadi mereka dirugikan gitu kan. Terus udah penasaran dari itu aja sih awalnya kayak gitu. Awalnya saya memang diem-diem ikut kegiatan aktivitas ini. Terus saya coba mancing teman-teman di sekitar saya kayak terkait sebenarnya orang yang dulu tahun 65 itu ada nggak, pandangan mereka langsung negatif semua arahnya mereka gitu. Itu di lingkungan saya tinggal, di hari-hari saya tidur, hari-hari banyak aktivitas saya lakukan seperti itu. Jadi kok kamu nggak takut sih gitu? Terus kamu ngapain aja gitu kan? Kayak aku kemarin malah sampai di sana sampai nginep loh. What? Ngapain gitu kan, kamu gak takut gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya ya mendalami itu ya, mendalami wacana-wacana yang baca. Jadi kalau memang tertarik ya memang harus dijalani supaya benar-benar mengetahui. Dan apakah kemudian hanya berhenti di merayakan dengan merchandise dan baca buku, saya pikir singkat ya. Di level yang paling sederhana deh gitu. Kalau kamu misalnya kamu tertarik dengan sosialisme, tapi kemudian tidak nyaman dengan perilaku sosial dan perilaku komunal gitu, ya berarti kamu masih jauh dari apa yang kamu yakini sebagai sesuatu yang benar gitu. Risih dengan keberagaman misalnya, atau kemudian tidak suka dengan keadilan gitu, makan sendiri, ada teman yang butuh tidur di tempatmu, ya kamu tutup pintunya, ya saya pikir kemudian ketertarikannya selesai di kaos yang akan mengudar, selesai di buku yang kemudian akan tertumpuk gitu.